Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju. Dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman, boleh uang cari, tetapi kan segalanya, bukan uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita.